Jelang hari pernikahannya yang akan digelar hari ini bersama kekasihnya Marcus Harrison, kemarin Kiki Amelia juga melakukan persiapan dengan menggelar pengajian dan acara siraman di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan, tempat akan dilangsungkannya pernikahan. Acara yang digelar bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-27 tentu saja akan menjadi momen yang paling berkesan bagi Kiki yang akan mengawali suatu niat yang suci. Karena selain pengajian dan siraman, Kiki pun mendapat kejutan dari keluarga dan sahabatnya. Berbalut busana muslim serba putih dan dengan senyum yang selalu tersungging dari bibirnya, Kiki melewati acara pengajian hingga siraman dengan penuh kebahagiaan. Undang-undang di negara kita Republik Indonesia yang kita cintai. Antara papa dan mama saat itu selalu satu. Amin. Ya, ya. Keras. Kita sanggup. Ya. Semuanya, saya Kiki Amalia. Saya minta doa restu, insya Allah besok saya akan melangsungkan akad nikah saya dengan calon suami saya. Dan saya minta doa kepada seluruh masyarakat, doakan kami, insya Allah pernikahan kami bisa menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.